Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 16 besar Sri Lanka International Series 2024. Di babak 16 besar tunggal putri, Ciara Marvela Handoyo berhasil mengalahkan unggulan ketujuh asal India, Devika Sihak, dengan skor 21-17, 17-21, dan 21-17 dalam durasi 1 jam 20 menit. Ruzana berhasil mengalahkan pemain India, Raksita Sri Santosh Ramrai, dengan skor 14-21, 22-20, dan 21-14 dalam durasi 1 jam 2 menit. Deswanti Hujansi Nur Tertiati berhasil mengalahkan pemain India, Merunmaye Despande, dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam durasi 33 menit. Mutiara Ayu Puspitasari harus kalah dari pemain Malaysia, Siti Zulaiha, dengan skor 18-21 dan 16-21 dalam durasi 44 menit. Kayla Legiana Agata terpaksa retired saat melawan pemain Thailand, Tamanwan Nititikrai, saat kedudukan skor 21-16 dan 17-21. Di babak 16 besar tunggal putra, Jelang Fajar berhasil mengalahkan pemain India, Tarun Reddy Katam, dengan skor 21-17 dan 21-11 dalam durasi 35 menit. Di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Alfozan Hamba, Adam Putra Wahyu, berhasil mengalahkan ganda putra beda negara, Dumindu Abe Wikrama, Prince Dahal, dengan skor 21-14 dan 21-18 dalam durasi 30 menit. Di pertandingan lainnya, Reza Dwi Cahya Purnama, Rian Kanavaro, berhasil mengalahkan ganda putra Sri Lanka, Golua Marakalej Dinuru Rasmika, Siat Senaratne, dengan skor 21-19 dan 21-17. Asgar Hervanda, Dwiki Rafian Restu, harus kalah dari ganda putra Thailand, Sirawi Soton, Natapat Tringaji, dengan skor 16-21, 21-18, dan 11-21. Muhammad Fahrikar, Alwain Janche Putra Mainaki, harus kalah dari ganda putra Thailand, Narut Saengham, Panawat Drapanitnun, dengan skor 14-21 dan 20-22 dalam durasi 30 menit. Dan Erwin Rendana Purnomo, Elok Mahsunah, berhasil mengalahkan ganda campuran Makau, Leong Lok Chong, Weng Chieng, dengan skor 21-6 dan 21-17.